Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Lestler Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Lestler Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Karena di sini Mimin mempunyai kabar terbaru soal Lesti Kejora yang ada di sini dan juga kabar dari Abang L yang menjadi pusat perhatian para tamu undangan. Serta ada juga kabar soal Lesti Kejora malam ini yang bikin geger ya. Seperti apa kabar dan informasi selengkapnya. Tonton dan simak videonya sampai habis ya. Dan no di skip ya sahabat Leslar. Baiklah, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, di mana di sini ramai diperbincangkan di TikToknya Rizky Billar ya, terkait roknya Bunda Lesti. Di sini ada komentar mengatakan pengen beli rok gitu tapi perut aing buncit, namanya apa sih rok gitu? Rizky Billar pun membalas komentar tersebut mengatakan punya saya itu Lesti cuma minjem, kata Rizky Billar ya. Dan kita lihat nih di unggahan akun Instagramnya Lesti Fashion mengunggah postingan harga rok Bunda Lesti Kejora ini dari Zara ya. Harganya yaitu Rp1.099.000 nih, yang mau rok samaan sama Bunda Lesti. Diunggah ini pun banjir komentar mengatakan nih, tadi siapa yang naksir roknya? Kira-kira masih pada naksir enggak ya? Komentar lain juga mengatakan katanya ini rok bukan milik Lesti, dia minjem punya Billarina. Hahaha, luar biasa sih Papa Billar ya. Komentar dari @desi Prasetyo juga mengatakan, buruan ke Shopee G, bayar pakai pay later, beli sekarang bayar nanti atau mau cicil 12 kali juga bisa tuh. Yang mau samaan sama Bunles ya, buruan gercep ke Shopee ya. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya, di mana di sini kita lihat ada unggahan ya. Tahu nggak kalian Lesti Lovers, tagar Lesti udah 2 hari ini trending 1 dari kemarin ya sahabat Lestar, terkait meme dari kata begini tanggapan Lesti ya sahabat Lestar. Luar biasa nih si ratu trending, masya Allah, padahal mah Bunda Lesti diem-diem baik ya sahabat Lestar. Dan kita lihat nih ada unggahan dari Bunda Les, Papa Billar, dan juga Adisti dan Kak Gilang Dirga di acara 7 bulanan mereka ya sahabat Leslar, masya Allah. Gaya dari Bunda Les dan Papa Billar ini bikin galvok, masya Allah, cantik dan gantengnya fresh banget ya wajah mereka ini. Happy selalu pokoknya, dan sama wa selalu pokoknya untuk Bunda Les dan Papa Billar. Dan di sini juga momen Bunda Lesti Kejora bersama Kak Shandy Purnamasari di acara sore tadi ya, di aplikasi Ruang Ngaji ya sahabat Lestar, masya Allah cantik banget Bunda Lesti Kejora bersama orang-orang hebat, luar biasa pokoknya ya. Dan tak hanya itu, di sini juga ada unggahan ya Lesti Kejora tengah memeluk Ashila nih, anak dari Abi Ramzi yang tengah berulang tahun malam ini, yang tengah dirayakan tentunya ya, masya Allah. Mewek nih Bunda Les dan juga Ashila ini, best friend pokoknya ya. Dan kita lihat juga nih ada Abang El nih yang menjadi rebutan ya, masya Allah, digendong sama Abi Ramzi. Ada juga Mama Iis Dahlia nih, masya Allah, yang ingin gendong baby L. Aduh, Abang L ganteng banget ya sahabat Leslar. Yang mana outfitnya nih berwarna hitam, keren banget, luar biasa Abang L.
Papa Bilar juga tak ketinggalan nih untuk mendampingi sang istri tercinta menghadiri acara ulang tahun dari Ashila tersebut. Dan kita lihat juga nih, Bunda Lesti Kejora sempat bernyanyi berduet bersama Ashila ya malam ini. Kita lihat juga nih, Papa Rizky Bilar memvideokan Bunda Lesti Kejora yang tengah berduet bersama Ashila tersebut. Masya Allah Kang Bucin ya, pokoknya suara Bunda Lesti Kejora bikin menggelegar ya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat Leslar, di mana kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya ya Showbiz ya sahabat Leslar, yaitu akun Instagram berita online ya. Di sini dalam unggahannya mengatakan viral meme begini tanggapan Lesti bikin Rizky Bilar menanyakan langsung kepada Lesti bagaimana tanggapan Lesti terkait begini tanggapan Lesti. Dan di unggahan di atas ya sahabat Leslar, ada berita online yang mengaitkan salah satu berita dengan Lesti Kejora ya sahabat Leslar, begini tanggapan Lesti tuh. Masya Allah ini yang membuat trending ya. Di unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar mengatakan ini namanya si ratu trending, Lestinya tidak ngelakuin apa-apa dan adem aja. Kalau udah ada namanya disangkut pautkan pasti trending. Komentar lain juga mengatakan selalu jadi perbincangan ya, soalnya berita kalau disangkut pautkan sama Lesti selalu rame. Komentar lain juga datang dari akun Instagramnya @kalasenja mengatakan Lesti emang gak ada matinya, si ratu viral dan trending nih bos, dia gak pernah nanggepin apa-apa aja bisa viral loh, luar biasa untuk Bunda Lesti ya sahabat Leslar. Tanpa melakukan hal apapun, Bunda Lesti tahu-tahu trending ya, dan tentunya trending dalam hal positif ya sahabat Leslar. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya, di mana kita lihat nih ada kamera ya sahabat Leslar, terlihat nih Bunda Les dan Papa Bilar serta Abang Fatih lagi ngevlog di acaranya ulang tahun Ashila malam ini nih. Kita tunggu vlog terbaru dari mereka ya. Dan di mana kita lihat unggah terbaru dari IG-nya Rizky Bilar, terlihat Bunda Lesti memeluk sambil menangis Ashila. Di sini Rizky Bilar mengatakan, "Happy birthday Ashila, sukses dan sehat selalu ya." Di mana saat momen nangis ini, tiba-tiba Ma Igun ya, Ivan Gunawan mengatakan, kayak di bandara nih, nangis-nangis mulu kayak di bandara katanya. Sontak saja suasana langsung ngakak saat Ma Igun berkata seperti itu. Dan dari para fans juga mengatakan gak jadi nangis gegara Kak Igun padahal udah ikutan terharu. Komentar lain juga mengatakan gara-gara Igun air mata gua seketika naik lagi. Ya Allah Igun, Igun mau mewek jadi gak jadi nih gara-gara Ma Igun bilang begitu ya. Pokoknya sukses selalu untuk acara malam ini Lesti Kejora dan Rizky Billar. Semoga selalu diberikan kesehatan dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke, tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin informasikan malam ini. Tetap terus stay tune di channelnya Mimin ya, Leslar Channel. Karena di sini Mimin akan selalu menyuguhkan kabar-kabar terupdate soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.